Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau buat menu, kayaknya menu akhir bulan ya guys. Karena ini cuman pakai 2 butir telur dan setengah tempe. Ini kayak kalau beli di tukang sayur ini tuh harganya 2.500 guys, tempe setengah begini. Nah, terus kita taruh di wadah tempe yang udah dipotong-potong ini ya guys. Tempenya kita potong-potong kecil-kecil biar nanti gampang gorengnya. Ini kita tuh mau buat pizza tempe guys. Nah, ini ada cabe bawang ya guys. Dan ini aku nggak pakai cabe merah keriting karena habis, cuman ada cabe rawit aja. Nah, tempe yang udah kita potong-potong tadi kita goreng. Kita goreng sampai warnanya agak sedikit kecoklatan. Lalu kita angkat tempenya. Lalu setelah goreng tempe, kita mau goreng cabai bawang ini ya guys. Kita goreng cabai bawangnya sampai agak setengah matang gitu. Agak matang lah biar gampang diuleknya. Lalu kita pindahkan cabai bawangnya ke ulekan. Lalu kita tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Dan mari kita ulek cabai bawangnya. Kayaknya kalau ngulek sambal, kalau nggak dikasih garam atau gula tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya guys. Jadi langsung kita kasih aja deh nih gula, garam, dan penyedap rasa. Nah, ini udah lembut cabai bawangnya. Lalu kita tambahkan tempe yang tadi udah kita goreng sampai kayak gini ya teksturnya guys. Jangan sampai lembut banget. Jadi yang penting udah nyatu aja masih bumbu cabai bawang ini tadi. Nah, lalu kita pindahkan ke wadah. Kita pecahkan telurnya. Ini aku pakai 2 telur ya guys. Nah, setelah masukkan telur, kita beri daun bawang, kita aduk-aduk. Ini nggak dikasih penyedap atau garam lagi ya guys, karena tadi udah pakai waktu pas lagi di ulek tadi, cabai bawangnya kan udah dikasih bumbu. Nah, kita aduk-aduk sampai merata, lalu kita goreng di teflon anti lengket. Ini aku pakai teflon anti lengket dari Stain Cookware loh guys. Teflonnya lumayan mahal loh. Ini aku diameter 20 cm aja, harganya 200.000 woi. Kita tuang. Kita jangan sisakan telur di mangkok, kita habiskan. Gak mau rugi. Nah, ini sambil sesekali ditengok ya guys bawahnya, takutnya gosong. Oke guys, aku mau balik dadar tempenya ini. Harus pelan-pelan ya guys, karena agak susah-susah gampang. Kalau nggak bisa gagal, bentuknya nggak jadi bulat, nanti hancur. Nah, kan kalau nggak dilihat-lihat bisa jadi gosong kan guys. Jangan kayak aku gini. Aku mah nggak gosong ini guys, cuma agak hitam aja sedikit. Nah, udah jadi deh dadar tempenya. Menu akhir bulan yang enak meskipun cuman dari 2 butir telur dan setengah tempe. Modalnya kayaknya 10.000 ya guys, udah sama bumbu dan lain-lain. Ini mantap banget, bisa buat makan satu keluarga. Dipotong-potong kayak gini biar bentuknya kayak pizza beneran guys. Ini dimakan pakai nasi hangat aja udah enak banget loh guys. Nah, ini udah jadi guys, penampakannya cantik bukan? Dan mari kita coba guys rasanya. Yakin sih ini enak banget sih guys. Gila, ini enak banget guys, yummy banget. Benar-benar menu akhir bulan yang gak kerasa kayak akhir bulan. Jangan lupa subscribe ya guys. Makasih dan nonton sampai selesai. Bye-bye.